Liu-liu-liu, ini dia Gerald Sony Cakrapandu Buana. Kita tunggu saja berapakah catatan waktu dari Gerald Sony Cakrapandu Buana. Apakah dapat memecahkan catatan waktu dari Dimas Pamungkas aka Ambon. 2 menit 39 detik 0.196 atas nama Dimas Pamungkas. Iya, dan sebentar lagi akan memasuki session terakhir Gerald Sony Cakrapandu Buana. Ini dia menurunkan turunan terakhir Gerald Sony Cakrapandu Buana sudah memasuki garis finish. 2 menit 44 detik 0.032 atas nama Gerald Sony Cakrapandu Buana. Dan sudah bersiap-siap di garis start. Ini dia rider atas nama Dedi Handika dari Garuda Ride More Asia Easy Blora. Ya, ini dia Dedi Handika. Terlihat cukup cekatan mengendarai sepedanya. Baik sekali. Melewati jembatan, Dedi Handika. Ya, itu dia Dedi Handika. Sangat kencang, kita lihat mencoba memperbaiki catatan waktunya pada seeding final run di hari ini. Rider dengan nomor start 33, Dedi Handika dari Garuda Ride More Asia Easy Blora. Cukup mulus melewati rintangan berbatu Dedi Handika. Kembali mengisi pedalingnya menambah speed. Ini dia, Dedi Handika. Baik sekali Dedi Handika. Wow, cukup cepat dia menikung Dedi Handika. Terus mengisi pedalingnya rider dari Garuda Ride More Asia Easy Blora ini. Terus mengisi kembali pedalingnya, melakukan drop. Baik sekali Dedi Handika. Baru saja melewati rintangan berbatu, baik sekali Dedi Handika. Rider dari Garuda Ride More Asia Easy Blora. Bahkan 2 menit 39 detik 0.196 atas nama Dimas Pamungkas aka Ambon. Dapat terpecahkan oleh Dedi Handika. Baru saja melakukan drop, mengisi terus pedalinya. Cukup rapat dia mengisi pedalinya Dedi Handika. Isi kembali pedalingnya, ini dia Dedi Handika dari Garuda Ride More Asia Easy Blora. Kita tunggu apakah dapat terpecahkan catatan waktu dari Dimas Pamungkas Ambon. Dedi Handika sudah menuruni turunan yang cukup terjal pada tikungan terakhir. Dan ini dia Dedi Handika. 2 menit 37 detik 0.941 atas nama Dedi Handika. Langsung menempati Osit menggeser Dimas Pamungkas aka Ambon. Dan berikutnya ini dia rider ke-55, rider yang biasa bermain di klasmen elite harus turun tahta bermain di klasmen expert. Ini dia Agus M. Basori dari Pamitra Kotra Minyak HD Team. Baru saja dilepas dari start line Agus M. Basori aka Boncu. Ya, ini dia Agus M. Basori. Terlihat cukup rapat terus mengisi pedalingnya, mencoba mengejar catatan waktu dari Dedi Handika. 2 menit 37 detik 0.941 atas nama Dedi Handika dari Garuda Ride More Asia Easy Blora.
Mood sekali Embasori Agus A.K.A. Boncu. Obstacle demi obstacle dimakan habis oleh Agus Embasori. Baik sekali Agus Embasori. Dan bersiap-siap rider terakhir yang kemarin mencatatkan waktu terbaik atas nama Rio Akbar. Rider dari pemitra Kota Minyak AJD Team sudah bersiap-siap di garis start. Kita tunggu saja, ini dia Agus Embasori yang sudah melewati hampir separuh dari track dengan distance 1600 meter, vertical drop 161 meter. Hasil mahakarya dari Harry Lempeng Susanto. Kita tunggu saja Agus Embasori. Ini dia, liuk-liuk dia Agus Embasori. Baru saja melakukan drop, mengisi kembali pedalingnya cukup rapat. Baik sekali Agus Embasori. Baru saja melewati track yang berobstakelkan. Kita lihat menikung dia ke kiri Agus Embasori. Terus mengisi pedalingnya. Tak lagi menuju turunan yang cukup tajam pada tikungan terakhir Agus Embasori. Baik sekali Agus Embasori. Dan sudah memasuki garis finish Agus Embasori. 2 menit 36 detik, 292. Langsung menggeser Dedi Handika, Agus Embasori. Dan menyisakan satu rider terakhir atas nama Rio Akbar dari pemitra Kota Minyak AJD Team. Sudah bersiap-siap di garis start. Kita tunggu saja Rio Akbar, rider yang kemarin mencatatkan waktu terbaik untuk sitting run di kelas Man Expert Indonesian Down 76 Kejuaraan 2015 seri ketiga PTPN 9 Blimbing Ganda Arum Kajen Pekalongan Jawa Tengah. Sudah dilepas dari garis start Rio Akbar. Mas, gedein lagunya dong mas. Ya, ini dia rider terakhir, rider yang kemarin mencatatkan waktu terbaik pada seeding run di kelas Man Expert atas nama Rio Akbar, rider dari pemitra Kota Minyak AJD Team. Baik sekali memamping sepedanya, terus dipam, menambah speed. Liuk-liuk dia di dalam track, cukup smooth dia bermain. Ini dia Rio Akbar. Iya, sangat mulus melewati rintangan yang berbatu Rio Akbar. Kita tunggu saja 2 menit 35 detik koma 292 atas nama Agus Embasori. 2 menit 36 detik koma 292 atas nama Agus Embasori. Apakah dapat terpecahkan dari rekan satu timnya Rio Akbar dari pemitra Kota Minyak AJD Team. Hampir sudah separuh track dilewati oleh Rio Akbar. Sudah melewati drop batu. Baik sekali Rio Akbar. Rio ke kanan dan ke kiri. Baik sekali Rio. 2 menit 36 detik, 292 atas nama Embasori Agus. Apakah dapat terpecahkan oleh rekan satu timnya Rio Akbar. Baru saja melakukan drop, terus mengisi pedalinya. Tunggu saja Rio Akbar. Baru saja menyeberang jalanan yang beraspal, Rio Akbar terus mengisi pedalenya, menikung ke kiri. Iya, terlihat sangat smooth dia Rio Akbar. Alright, memasuki tikungan terakhir. Baik sekali Rio Akbar. Wow, dan sudah memasuki garis finish Rio Akbar. 2 menit 33 detik, 676 atas nama Rio Akbar. Dengan demikian hasil final result untuk kelas Man Expert. Di tempat pertama Rio Akbar, di tempat gua Agus Embasori, di tempat ketiga Dedi Handika, di tempat keempat Dimas Pamungkas, dan di tempat kelima Ahmad Romi Fer.